Bagaimana jadinya jika seorang Jeremy Tety berubah profesi sesaat menjadi seorang guru? Inilah yang terjadi saat Jeremy Tety diundang ke teater JKT48 untuk membagikan ilmu tentang dunia entertain kepada member JKT48. Halo pemirsa, saya Jeremy Tety. Hari ini, sore ini menjelang buka puasa, saya diundang untuk kesekian kalinya menjadi seorang guru berbagi ilmu dan pengalaman sebagai seorang entertainer kepada member daripada JKT48. Kalau dibilang bangga, sebuah kebanggaan karena saya sering diundang ke sekolah-sekolah dan juga ke kampus-kampus untuk berbagi ilmu dan pengalaman saya sebagai seorang jurnalis senior dan juga sebagai seorang entertainer. Oh, saya ke backstage dulu untuk siap-siap. Ini karena sebentar lagi saya akan dipanggil untuk menjadi Pak Guru Tamu. Guru Tamu, yuk. Menjaga penampilan itu dari attitude kalian, cara attitude. Konsekuensi itu adalah risiko jadi seorang public figure. Setiap aktivitasnya Anda dimonitor orang. Itu malah punya ciri khas. Itu pertahankan. Dibalut dengan guyonan yang mengundang gelak tawa, ternyata Jeremy sendiri sempat meragukan tentang apa yang ia bicarakan selama di atas panggung. Benarkah para member JKT48 memahami apa yang dikatakan Jeremy Tety? Nah pemirsa, kelas saya sudah selesai, tadi udah ngajar. Mereka ngerti nggak sih apa yang saya omongkan tadi ya? Ini ada Desi dan temannya nih. Kak Jeremy tadi, itu tuh sungguh bermanfaat sih. Soalnya emang JKT48 kan membernya banyak. Betul. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak punya ciri khas, kita bakal ya udah kelihatannya sama aja gitu kan. Ya udah. Wajah kalian juga mirip-mirip, seragamnya juga mirip. Tak mau kalah dengan para member JKT48 yang pandai bernyanyi dan menari, Jeremy pun secara spontan mengutarakan keinginannya untuk belajar koreografi tarian JKT48. Seperti apa penampilan Jeremy saat berjoget ala JKT48? Saya tuh udah ikut berapa kali ya perform dari JKT ya. Mulai dari awal, pingin banget dong diajarin koreonya dong. Yang simpel aja yang gampang. Yang mencinta fortune cookie, masa depan tidak akan Muter. Oh kalau putar gue juara. Juara banget dong. Oh kalau gue putar kayak nasar gini, tangan kakinya gini. Nasar itu ini ya? Oh pakai kakinya satu diangkat gini-gini, bermutar. Nah, betul, ke opa-opa Gangnam Style. Pemirsa, terima kasih sudah mengikuti aktivitas saya hari ini di Teater JKT48 di kawasan Sudirman, Jakarta.